Sebuah lokasi permakaman umum yang terletak di atas Bukit Jirak, Kota Padang, Sumatera Barat, porak-poranda diterjang longsor. Akibatnya belasan jenazah berkain kafan muncul di permukaan. Puluhan makam salah satu kaum yang terletak di atas Bukit Jirak, Kota Padang, Sumatera Barat, rusak akibat dilanda banjir bandang. Akibatnya 18 jenazah yang terbungkus kain kafan muncul ke permukaan di sekitar makam. Warga beserta petugas BPBD dan aparat mengevakuasi jenazah yang keluar dari liang lahat ini untuk dibersihkan dan kembali dimakamkan di lokasi berbeda. Tempatnya ini ya, banyak yang rusak. Di bawah-bawah ini kayaknya masih ada mayat atau mungkin saudara-saudara yang ditimbun, mungkin nanti mungkin karena seperti cuaca yang nggak mungkin kan, kalau kita bongkar nanti takutnya longsor lagi ke bawah. Nah. Ada berapa makam yang rusak, Pak? Lebih kurang sekitar 30 paling banyak. 30. Banjir bandang juga menyebabkan dua balita kakak beradik tewas di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan. Kedua korban tewas akibat tertimbun longsor yang menerjang rumah mereka. Hujan deras di Kota Padang sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari memicu longsor Bukit Gado-Gado hingga menyebabkan korban tewas dan merusak sejumlah rumah.